dari Randi Sang Komedi. Halo Deren, cerita yang akan saya bawakan berawal dari SMA kelas 1. Waktu itu saya seperti siswa lainnya, setelah beres sekolah langsung pulang dan sangat membosankan sampai sahabatku menyarankan untuk ikut ekstrakurikuler yang ada di sekolah untuk tambahan nilai. Karena masih terpaksa, ya udah ikut aja daripada ribet nantinya. Awal-awal sih biasa aja sampai saya kenal. Sampai saya kenal satu perempuan di eskul yang sama. Kita sangat dekat waktu itu. Pada saat semester 2, saya menyatakan perasaan saya, namun dia minta tunggu. Makanya saya tunggu walaupun lama. Setelah berjalan 3 tahun sampai lulus SMA, masih belum dijawab. Saya berpikir, mungkin dia masih butuh waktu lagi. Karena lagian kita juga masih sering saling sapa ngobrol gitu. Lalu setelah 3 tahun saya kuliah, sahabatku mengajak dan untuk mengadakan reuni. Dan disinilah saya mendapatkan jawaban yang saya selalu tunggu, bahwa dia tidak datang pada acara reuni itu. Saya baru saat tahu kalau di sekitar dia, sekitar setahun lalu itu dia baru menikah, dan semua orang satu kelas dan satu eskul dia undang kecuali saya. Kok cuma saya yang gak diundang? Sekian cerita pengalaman pahit asuh pada istare saya. Ngapain ditungguin? Gak ditagi. Bro, ngapain bro? Ikan lah di laut banyak bro. Ya artinya dia gak mau sama kamu. Gak usah ngarep. Kalau udah gak dijawab selama 2 bulan, udah gak usah ngarep. Cari cewek lain. Ini sabar banget sih orang. Ini sad. Gak tau Darren ketawa. Ketawa miris. Yang tadi, dia baru menikah dan semua orang satu kelas, satu eskul diundang kecuali saya. Kok cuma saya yang gak diundang? Nanya lagi. Nanya lagi. Terakhirnya itu loh. Aduh, terakhirnya itu loh. Kok saya gak diundang? Siapa kamu? Takut nembak lagi pasti pelamin. Kan salam-salaman tuh di pelaminan. Terus gimana? Nerima gua gak? Ada suaminya di samping. Jawabannya gimana bro? Jawabannya gimana? Apa kamu masih nerima aku? Suami kayak what? Ceweknya langsung what? Gua masih ingat. Ya. Ngeri ya, ngeri. Ya makanya gak diundang ya, serem kayak gitu. Tiba-tiba aku rela jadi yang kedua buat kamu. Kan gak bisa gitu.